Hai semua, balik lagi kali ini. Sebenarnya ada prosperity ya di akhir tahun ini sama ya prosperity sama apalah gitu. Sama ini juga prosperity di awal biasanya akhir sampai awal tahun, tapi belum sempat ke McD-nya. Sekarang masih lagi penasaran sama si Angry Whopper. Jadi Burger King bikin alah, jadi pakai ong semua. Burger King bikin varian Whopper Junior tapi yang versi Angry. Nggak tahu padahal temanya harusnya Natal yang merah, tapi ini kenapa dikasih namanya Angry ya guys ya. Agak cukup unik sih, karena balik lagi ke si bun warna bun warna merahnya itu, roti yang warna merah yang katanya pakai kayak paprika atau apa yang namanya, kalau nggak salah harusnya yang kayak dulu gitu deh. Dan balik lagi udah nggak hitam-hitam lagi, kalau biasanya kan dulu kan hitam terus ya, lebih sering hitam sih. Dulu pernah ada yang hijau cuma bentar doang, yang apa yang namanya dulu, udah lama banget itu, 2000 apa ya, 18 atau 17. Dan sayangnya dia nggak ada varian yang Whopper biasanya, ini cuma Whopper Junior, tapi harga hampir kayak ke Whopper biasa ya ternyata. Ini kalau tanpa teks itu 48.600, dan ada strawberry sunrise kalau nggak salah tadi, angry fries sama angry chicken, cuma bedanya pakai sausnya aja sih. Dan bentukannya tuh sebenarnya lebih cakep sih memang dibanding kayak varian McD punya. Lihat ini ada si beef baconnya bleber-bleber, keren banget ya kiri kanan tuh sebenarnya. Dan ini ada onion ringnya, ini onionnya enak banget sih, garingnya harusnya. Nah langsung aja, nggak pakai lama-lama guys, penasaran. Kalau dari rotinya sih wangi lumayan ya, nggak bukan wanginya sih, kayak wangi dari bumbunya juga sih sausnya. Ini kita cobain baiknya dulu deh biar nggak ribet. Agak yang asin-asin gurih gitu ya, namanya juga bacon tipis gini kan, beef bacon. Ini makannya agak bingung juga sih, meskipun kecil tapi lumayan ribet sih. Dia roti lumayan bagus, khasnya Burger King ya, smooth, nggak yang kayak roti banyak murahan gitu. Ini kena bagian si onionnya nih, kita cobain onion ringnya. Sensasi kulit onion ringnya gila nih, kena banget crispy-nya guys. Itu yang bikin unik sih, dengan bau khas bawang gorengnya dan bumbunya sih berasa. Ada aftertaste spicy sih, memang ini bagus nih. Benar-benar angry sih, rasa pedas-pedasnya berasa. Sausnya bagus, tanpa perlu pakai chili lagi, ini udah pas sih. Dan ini paling bawah kayaknya ada mozza deh, yang putih-putih ini kayaknya mozza deh. Lengkap banget sih, ada tomat, ada coleslaw-nya ya. Ini komposisinya tuh lengkap, pas banget sih kalau ini bagus. Meskipun gak ada yang varian Whopper-nya ya, ini cuma yang junior, tapi ini kayaknya udah pas sih. Tapi dia bagus sih, nggak overload juga sih ngasih sausnya, jadi nggak yang bleber-bleber pasti gigit dan dimakannya. Jadi ini mantep. Meskipun katanya yang roti paprika nggak ada bobo khas paprika banget sih, nggak nyengat gitu lah. Tapi warnanya cantik, warna itu unik, warnanya kayak agak-agak pink peach gitu, yang ini bikin jadi makannya seru sih. Dan ada sensasi bener sih, pedes-pedesnya enak di mulut, seger. Teksturnya sih yang gila, ini perpaduannya kombinasi pas, ada sayurnya dan ada garing dari si kulit onion ringnya itu yang bikin mantep, dan sausnya juga berasanya enak.
worth it lah. 48 sebelum tax ya. Meskipun patty-nya enggak tebal-tebal amat, tapi komposisi pas. Overall enak. Ini lumayan deh. Teksturnya pas banget semuanya. Tomatnya lumayan tebel, nggak yang tipis-tipis asal taruh gitu doang. Tapi untungnya cuma satu sih, kalau dua kebanyakan sih sayurnya sih ya. Tergantung kalian yang suka sayur atau enggak. Yang bikin unik dari onion ringnya sih, itu yang bikin unik. Ada tekstur crispy-nya di dalamnya itu. Wow, seru banget guys. Oke. Lanjut ke minuman dulu. Itu namanya strawberry sunrise. Jadi itu kan mango sejoranya namanya, sejora atau apa sebutnya. Di bawahnya tuh kayak ada campuran strawberry. Kayak strawberry sirup atau apa lah mungkin, yang bikin agak sensasi beda mungkin. Seger. Masanya kecil banget ya, 15 ribuan kecil gini. Mesti cup gede lah, jadi kan lebih seger lagi. Mangga sama perpaduan strawberry, seger banget. Wah, pas banget buat musim panas, segar banget siang-siang. Dan ini kita cobain sih Angry Whoopernya. Oh, jadi kasih lakban guys. Ada lakbannya. Nah, udah sobek aja, bar-bar ya. Kebetulan dia panas juga. Sama kayak saus si burgernya Whopper Junior tadi, cuma bedanya dia begini. Nggak dapet sendok atau garpu ya, spok gitu ya. Ya udahlah, kita makan bar-bar ya langsung. Nanti cuci tangan nih guys, ini. Oh, bukan pedas, tapi ini panas banget. Masih kayak baru dari di fry-nya langsung diangkatnya. Pantesan di kardusnya meleot gini. Weh, ini bukan kepedesan, panas. Lumayan melepuhnya guys. Gak heran cuma meleot gitu. Pedasnya sih oke lah emang. Lumayan berasa sih wangi. Ini karena sausnya ini sama kayak yang dibuat di burger tadi ya. Rasa Burger King, dia punya kentang tuh agak tebel. Kayak kentang kita olah sendiri, motong sendiri ya. Ini panas banget. Enggak, bener-bener masih kayak dari kompor. Dari kompor langsung diangkat deh, cepet. Pantesan cepet banget. Nunggu drive thru-nya gak pakai lama guys. Sausnya sih yang bikin enak bener. Ini buat di burgernya memang pas sausnya, enak. Gak rugi lah nyobain ini dulu sebelum ke kita cobainnya ini. Apa? Si Prosperity, karena Prosperity itu makin lama, makin tahun makin kecil, harga dong makin naik. Gak tau kenapa. Tapi memang gitulah. Nanti aja deh. Nah, sama yang fishnya sih, apa masih enak atau enggak. Kalau yang beef makin kecil. Panas, panas banget. Kalau diangkat kayak gini gak begitu panas, tapi pas digigit karena dia padat dalamnya kan, ngepul di mulut. Langsung nendang guys panasnya. Ini 15 ribuan juga sih sama kayak minumannya. Ya worth it lah, sausnya sih yang menjual enak. Seger sih. Panasnya bikin keringetan aja ya guys. Ini wajib banget sih coba. Enak, sausnya enak. Gak tau saus apa namanya ya. Nanti di deskripsi deh dilampirin keterangannya. Ini enak, overall gak rugi deh. Ini semua bukan yang paket sih belinya, tadi kalau tau beli yang paket aja kali. Mungkin ada yang paket. Ini jadi 89 drive thru sama take away charge ya. Ini gak ada. Oh, ada take away charge sama service juga pasti ada ya kalau resto belinya ya. Jadi wajar lah. Overall oke lah. Meskipun ya harganya harga standar fast food. Oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Ini lumayan panas. Gak bisa dihabisin langsung. Berasa guys.
Itu dia. Nyobain si Angry Whopper yang benar-benar rasanya unik dan sensasinya benar-benar unik sih, angry banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe-nya. See ya.